Assalamualaikum and good morning everybody. Hari ini saya nak bincang soalan tutorial 2.1 Bosch Atomic Model ya. Jadi kamu boleh check lah jawapan kamu berdasarkan jawapan saya, dan ini mungkin sebagai panduan untuk kamu sekiranya kamu tak tahu buat tutorial. Okay, jadi kamu terus melihat saya punya video ni. Okey, saya pilih soalan-soalan tutorial yang saya rasa mungkin kamu ada problem ke. Jadi saya pilih soalan-soalan ada few. Ini soalan nombor 3. Calculate the wavelength in nanometer and frequency of fourth line in Lyman series, third line in Paschen series. Okey. Jadi highlightkan apa yang dihendaki oleh soalan ni, nak cari apa. Calculate the wavelength. Dia ada nak cari wavelength in nanometer dan juga nak cari frekuensi. Okay, wavelength simbol dia ni wavelength. Frekuensi tetap tanda dia macam ni. Wavelength in nanometer dan frekuensi kita buat mu macam tu. Frekuensi. Tanda macam tu. Dekat formula selalu kita letak. Yang ni maksudnya wavelength. Okay. Fourth line in Lyman series. Okay. Jadi line series-series tu kamu kena tahu dia punya N1. Dia maksudnya dia transition dia tu back kepada mana. Okay, saya boleh tunjukkan dia punya nota. Ini Lyman series adalah apabila latent transition tu all goes back to N equals to 1. Lyman series. Paschen series all goes back to 3. Okay. Jadi yang kalau 2 ke 1 for Lyman series, 2 ke 1 ini maksudnya dia akan menghasilkan garis yang pertama. Ya, garis yang kedua, 3 ke 1. 4 ke 1, garis yang ke 3 dalam line spectrum. Okay, jadi kita tengok balik. Jadi refer pada table ni ya. Kalau kamu kamu kena ingatlah dia punya kedudukan ni. Kena ingat kedudukan ni Lyman, Balmer, Paschen, bracket, Fun. Supaya kita boleh tahu 1, 2, 3, 4, 5 dia punya N1 dia. Dia balik ke mana? Lyman balik ke N equals to 1. Ya. Okey, jadi kalau kita nak fourth line, maksudnya dia balik daripada, ingat tak? N1 dia, kalau dia 1 untuk Lyman. So N2 dia, kalau 2, 1 itu garis yang pertama. 3, 1 tu garis yang kedua. 4, 1 tu adalah garis yang ketiga. 5, 1 tu adalah garis yang keempat. Ini akan menghasilkan garis pertama. Garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Jadi dia transitionnya daripada N equals to 5 to N equals to 1 untuk Lyman. Okay. Kalau untuk Paschen, saya ingat tadi Lyman balik pasar. So N dia tu adalah 3. N1 dia 3 untuk Paschen. 3, 4. Dia nak line ke apa? 4, 5. Yang ketiga kan, 4, 3 adalah 1, garis yang pertama. 5, 3 adalah garis yang kedua. 6, 3 lah adalah garis yang ketiga. So dia punya transition dia lah N equals to 6 to N equals to 3. Okay, jadi kita gunalah formula yang ada
wavelength dan juga n tu, nilai n, iaitu apa? 1 per lambda sama juga dengan RH 1 per N1 kuasa 2 N2 kuasa 2. Okay. So, untuk yang A 1 per lambda sama juga dengan okay, RH ingat tak? 1.0967. Betul tak? Kalau kamu tak ingat, nah, rujuk pada nilai constant di table. Okay, rujuk daripada nilai constant di table. Nah, saya pun kita tengok kat nota. Okay, dekat nota saya di bahagian ini. Saya ada dah buat summary kan, table penggunaan formula-formula tu. Ada. Ha, ni, ni ya. 1.097, 10 kuasa 7. 1.097. Okey. Ambil. Dia tak, dia tak highlight dah. Sorry. Sembilan, tujuh kan. Oh, so, 9, 9, 7. 1.097 kali 10 kuasa 7 per meter. Meter tolak 1. Kemudian gantikan N1. Jadi N1 nya, dia formula ni mesti N1 less than N2. Okay, formula ni saya highlightkan. Kamu mesti tulis formula lah. Kurang-kurangnya kamu dapat markah untuk formula tu kalau tak kena buat apa. Saya tak boleh nak padam dah. 1.097, 10 kuasa 7. 1 per. Okay, so N1 dia adalah 1. Untuk Lyman series lah, kuasa 2. N2 dia adalah 5 kuasa 2. Ayu selesaikan. Tengok dia punya nilai-nilai ni ya. Itu sebab saya kena ingat ni ya. N1. N1, N2. Okey, kamu tekan kalkulator. Jadi kamu dapat 1 over lambda. Jadi nak dapatkan lambda, you inverse kan lah. You dapat lambda tu dalam meter. Okay. 1 bahagi dengan 25. 1 tolak pangsa ya. Kali dengan 1.097 exponential 7. 1 bahagi answer. You akan dapat 9.50 lah saya ambil. 50 kali 10 kuasa tolak 8 meter. So kalau kita nak tukar kepada nanometer. Okay, nanometer. Bukan dalam nanometer, dia kena kali dengan 1 10 kuasa 9. Jadi saya dapat
94.96 lebih kurang 95.0 lah, ya. Okey. Nanometer. Right? Nak tukar kepada meter kepada nanometer ni kena kali 1 kali 10 kuasa 9. Ya, kalau nak tukar ni. 1 kali 10 kuasa 9 ya. Sebab 1 meter adalah 1 kali 10 kuasa 9 nanometer. Ini penting. Penting kamu ingat ni, eh. Jadi saya kali. Kalau you nak buat bahagi 10 kuasa tolak 9 pun boleh, ya. Yeah. Iaitu 1 nanometer adalah 1 kali 10 kuasa tolak 9 meter. Okey, saya buat kali. Okey, so itu jawapan dia. Kita dah dapat dah 95. Okey, kalau nak cari frekuensi, okay, nak cari frekuensi tadi, kalau tadi you ada calculation, you ada tulis kat sini 1 per lambda, you boleh patah balik. Patutnya frekuensi dulu, ya kan? Ataupun you menggunakan hubungan frekuensi adalah pakai warna merah je, ya. Saya tak nak nanti warna macam-macam sangat, ya. Okey, frekuensi adalah C over lambda. Ini satu lagi formula hubungan frekuensi dengan lambda. Frekuensi adalah C over lambda. Jadi kita masukkan. Frekuensi adalah C 3 times 10 power of 8, kan? Meter per second, speed of light. Bahagi dengan wavelength. Okay, wavelength yang ambil nanometer tu ambil yang tadi. Yang dalam meter. 9.50 kali 10 kuasa tolak 8. Tu dapat frekuensi 3 exponential 8 okay, dapat 3.16. Okay. Mungkin tadi saya dah round off kat sana. Lebih kurang lah jawapan dia macam ni, eh. Per second. Okey. Jawapan dia, saya lihatkan kat sini. Lebih kurang kan. Mungkin dia lari, mungkin saya guna wavelength ni, mungkin saya ada run off kat sini, eh. Tak apa, lebih kurang lah, eh. 3.16, 10 kuasa 15. Okey, so you buat pula dengan third line in Paschen series. Third line tu adalah transition daripada 6 ke 3. Tapi make sure bila kamu isi kat sini, sebab dia ni N1, N2. N1 mesti kecil daripada N2. Transition memang 6 ke 3. Tapi yang nak isi dekat satu N1 ni adalah 3 lah. Sebab N1 mesti kurang daripada N2. Jadi ni N1 dia ni, 3. Sebab wavelength, formula wavelength ni kita pakai 1, 2. Daripada jadi positive value, kita pakai 1, 2. Kita tak buat initial, final. Jadi jangan berubah besar kat sini. Jangan berubah 6 kuasa 2 per dengan 1. 3 kuasa 2, eh. Mesti 3 kuasa 2 tolak dengan 6 kuasa 2. Okay, kamu buat lah dengan Paschen series, saya dah bagi jawapan akhir dah tu, kamu rujuk jawapan. Okay, so saya dah tunjukkan ya, bagaimana kita nak cari wavelength dengan frekuensi. Okay, menggunakan formula 1 per lambda RH 1 over N1 squared minus dengan 1 N2 squared. N1 less than N2. Okay. Kalau tadi ni kamu buat ni, dia akan frekuensi sama dengan C. Ini kata nak ringkas pun boleh juga ni actually, eh.
Frekuensi adalah C per dengan lambda kan, ataupun C kali dengan 1 per lambda. Jadi kalau kamu dah ada jawapan tadi dekat 1 per lambda tadi kat sini, sebelumnya kira lambda tu, kamu dah boleh kali dengan C sajalah terus. Ya, ni 1 per lambda ni, sebelum kamu sebelum dapat lambda tu, sebelum you inverse, kamu mungkin dah ada nilai 1 per lambda. Jadi ambil 1 per lambda tu kali dengan C. Jadi boleh dapat frekuensi. Ya. Okay, itu satu. Ataupun you nak patah balik daripada dah dapat lambda. Jadi ambil C per dengan wavelength tu dapat juga frekuensi. Okay, mana-mana lah. Okay. Okay, so yang soalan keempat pula ya. Soalan yang keempat. Okay, an electron of a hydrogen atom undergo transition to produce a line in Balmer series with wavelength. Okay, so you tengok wavelength. Dia cakap wavelength. Jadi wavelength, be careful apa yang diberi. Dia bagi wavelength, tanda macam tu. Nah, unit dia nanometer. Okay, kalau kita nak convert kepada meter, so 486.2 kali 10 kuasa tolak 9 lah. Tak boleh kali 10 kuasa 9. Nah. 1 meter adalah 1/10 kuasa 9 nanometer. Jadi kalau kita ada 486.2 nanometer, berapakah meter? Kita akan bahagi 10 kuasa 9. Bahagi 10 kuasa 9 ataupun kali 10 kuasa tolak 9. Bahagi, kalau tak tahu ni, kita bahagi. Kita akan bahagi 10 kuasa 9. Dan darab, ini darab, lepas tu bahagi. Bahagi 10 kuasa 9. Atau kali 10 kuasa tolak 9 lah ya. Tak apalah, saya tinggalkan macam ni. Nak convert dalam meter . Convert dalam meter. Okay. So state the region of electromagnetic spectrum for the above wavelength. Balmer series kan. Kalau rujuk dalam table tadi. Kalau you rujuk pada table tadi, semua ada dalam nota, semua dah ada. Pun tadi ada region-region dia. Ini ya. Balmer series adalah visible light region. Kalau Lyman ultraviolet light, Balmer visible light region. Passion bracket dengan fun adalah infrared. Okay, so jawapan dia adalah visible light lah. Okay, determine the energy level of the excited state for this transition. Okay, jadi dia tanya transition tu dari mana ke mana. Kamu tahu tadi Balmer, dia goes back n equals to 2 eh Balmer. Jadi dia nak tanya, dia mai dari mana ni? Elektron ni duduk kat mana before? Yang jatuh ke n equals to 2 sebab menghasilkan Balmer series dalam visible light region. Jadi kira n ni yang keberapa? N tu sama juga dengan berapa? Kita nak cari. Menggunakan wavelength yang diberilah sebagai panduan. Okay, so kita boleh guna formula wavelength lagi sekali lah. 1 per lambda adalah RH 1 per N1 kuasa 2, N2 kuasa 2, N1 less than N2. Okay. Okay, jadi ini kita kena bubuh lambdanya dalam meter sebab RH ni dalam meter. So 1 per lambda dia 486.2, ada 2.2 kali 10 kuasa
tolak 9 pun boleh you nak buat, atau you nak bahagi. Kalilah kat sini. Kali 10 kuasa tolak 9. Sebab bahagi 10 kuasa 9 kan? Sama juga dengan 1.097 kali 10 kuasa 7. 1 per. Okey. N1 dia adalah 2. N2 kita nak cari. Okey, jadi kita selesaikan. N2 sama dengan berapa? Jadi kamu kena pandai ubah-ubah. Ini matematik kan. Kita jangan tulis banyak-banyak kali. Kamu ubah dia tu dalam otak lah. Tapi make sure you betul lah. You ubah sesuai. Ubah dia siap-siap. Kalau saya tekan ke kereta ni sekali saja. You ubah siap-siap lah otak kepala kamu. Okey, yang ni 1/4 kan. 1/4 kali dengan RH. 1.09. Jadi saya ubahkan ini ya. Yang ini ni. Ini. Yang ini bawa mai sini. So dia akan tinggal yang dalam kurungan ni. Lepas tu. So yang ini. So nilai yang sebelah sini. Ataupun yang 1/4 ni akan tolak dengan nilai sebelah sini. Jadi kita akan dapat positif dah belah sini. 1/n² ni. Ya, 1/4 nanti tolak the whole thing ni. So yang ni bawa ni dulu, tekan ke kereta. Bawa dia ke bawah ni dulu. Satu, okay. 486.2. Exponential tolak 9. Okay, bahagi 1.097. Exponential 7. Sama juga berapa. Jadi 1 bahagi answer. Okay, kita dapat nilai sebelah sini. Jadi 1/4. 1/4 adalah kos. 1/4 lah 0.25. 0.25 tolak answer. Okey. Sekejap lah matematiknya. Okey, lepas saya dapat sekali lagi saya betulkan sekejap. 486. Ini dia dalam keadaan negatif. So, sekali saya pusing yang ini. So, yang ini dia akan tolak dengan the whole thing bahas ni. Ya. Kita tekankan kita silap sikit sana. 486.2 kali 1 exponential tolak 9. Sebab tu saya silap. Kali dengan 1.097 exponential 7. Okey, dapat berapa? 1 bahagi answer. Okey, insyaAllah. Okey, jadi 1/4 adalah 0.25 kan? 0.25 tolak dengan answer. Okey. So, saya dapat dalam 1/n² dah. Positif. Jadi, saya inversekan 1/answer. Puncakan kuasa. Punca answer. So, saya dapat 4. Saya tekan sekali je. So, jawapan dia 4. Okay. Jadi, maksudnya transition dia. Determine dia punya level of the excited state. Dia tak tanya transition. Dia kata energy level of the excited state. So, energy level dia. Energy level at the excited state is n equals to 4. Okay, kalau dia nak suruh calculate energy ya, berapa nilai? N, 4 tu berapa nilai? So, kita masuk dalam formula. En equals to negative RH n kuasa 2. So, sekarang sini kita menggunakan Rydberg equation untuk energy. 2.18 kali 10 kuasa tolak 18 ke. 1/4 kuasa 2. Kita rujuk, kalau saya pun tak ingat kadang tu.
check nilai constant. Saya tengok. Betul. Dua poin satu lapan, sepuluh ke satu lapan belas. Okey, itu. Okey, ini mencari nilai tenaga. Berapa actually nilai dia? So, masukkan. Satu bahagi enam belas. Kali dengan dua poin satu lapan. Exponential tolak lapan belas. Jadi negatif 1.36 kali 10 kuasa tolak 19 joule. Jadi ini nilai tenaga energy level tu lah. Ataupun nilai tenaga bagi elektron dekat yang excited ni. Dia En. Ini adalah formula mencari nilai tenaga aras tenaga. Determine the energy level of the excited state. Kalau cari nak cari energy. Kalau kamu berhenti sampai N equal to 4, maksudnya you tak dapat nilai tenaga lagi lah. Nilai tenaga energy level ni. Energy level ni berapa nilai tenaga dia? Kamu bagi dalam bentuk N. Nah, kalau nak cari betul-betul nilai dia, apakah nilai tenaga aras tenaga at excited state tu? Kita kena masukkan formula En tu lah. En sama juga dengan negatif RH 1 over N squared. N tu kita masuklah yang 4 tu. Jadi kita dapat nilai tenaga bagi aras tenaga ya pada excited state. Okay. Jadi saya ingat lebih baik kamu cari nilai tenaga lah ya. Kemudian, okay, soalan nombor 6 pula ya. Okay, soalan nombor 6, cuba baca soalan ya. Figure 1 shows the emission spectrum of hydrogen atom in Paschen series. Oh, so highlight apa yang penting. Paschen series, state the region. Okay, region lagi sekali. Region tadi kamu dah nampak tadi dia adalah infrared light region. Okay. Draw the electron transition for series PQR in the energy level diagram. Okay. Kita nak draw the transition, kita kena tahulah dia ada dari mana ke mana elektron. Ini electron transition ni maksudnya pergerakan elektron tu. You kena buat energy level diagram, kamu kena tunjukkan pergerakan dari mana ke mana yang menghasilkan P, Q dan R ni. Kan ingat Paschen series all goes to back kepada apa? Dia goes back to N equals to 3 kan? Semua pergi jatuh kepada, so dari mana dia berada ni? Okay, ataupun you tengok dekat table tadi N1, N2. Paschen series dia 3 kan? N1 dia 3. So sini 4, 5, 6. So garis yang pertama. Sekejap sejauh ya. Lambat sikit nak cari choose pen. Garis yang pertama adalah transition 4 to 3. So akan menghasilkan garis yang pertama. Transition from electron at highest excited state 4 to lower energy state N equals to 3, itu akan menghasilkan garis yang pertama. Okay, nak tahu garis yang pertama, kamu tengok mana continuum limit. Okay, ini yang continuum limit ni, yang rapat-rapat gelap ni kita panggil continuum limit. So yang paling jauh daripada, yang opposite kepada continuum limit ni, maksudnya ini P ya, lari sikit. So P ni adalah garis yang pertama lah. So you baca line spectrum. Ini first line. Line-line tu maksudnya spectrum. Ni first line. Ni first, ni second. Ini third.
Jadi ini P duduk sini ya. Q R third ni. Okay, so ni first line maksudnya transition dia daripada N equals to 4 kepada N equals to 3 lah yang ni. Yang ni 5, N equals to 5 to N equals to 3. Yang ni N equals to 6 to N equals to 3. Okay, jadi kita kena tunjukkan dalam energy level diagram. Lepas tu nanti dia minta calculate the energy of the light that produce line Q. So yang ni kita kena cari dia tak E. Sebab dia calculate the energy emitted. Bila elektron tu bergerak, turun, kan? Berapakah tenaga yang terbebas? Energy emitted atau light. Energy yang produce tu dalam bentuk light. Okay, so berapa energy of the light? Kemudian dia nak arrange PQR increasing order of wavelength. Okay, nanti kita tengok. Okay, so saya tunjukkan electronic transition dalam energy level diagram. Ini eh. So, mesti betul. Transition of electron all goes back to N equals to 3. See, N equals to 3. Untuk menghasilkan Parsons series. So, for first line, 4 to 3. For second line, 5 to 3. For the third line, 6 to 3. Okay. Kamu jangan label PQR dekat transition tu eh. Sebab PQR tu adalah line. Jadi tak elok lah. Tak lagi salah maksud. PQR tu bukan transition. PQR tu adalah line. Jadi kamu label benda lain lah pula. Kalau nak tulis dengan perkataan mungkin banyak sangat kat situ. Jadi kamu buat macam indicator sikit lah. Saya buat sini X. Saya buat X, Y, Z, you know, buat A, B, C boleh. So X ni, anak panah yang turun ni adalah electronic transition. Dia tinggal ni. Electronic transition. Semuanya tinggal. Yang akan menghasilkan line P. For line P. Yang X. Electronic transition for line P. Kita nampak garis-garis line P. Kan. Spektrum tadi. Jadi ada P. Q. R. Lepas tu dah nampak rapat-rapat. Okay, so yang ni yang first line. Ingat eh, boleh tak? Ini yang first. Ini second. Ini third. Line. Ini line lah. Energy level diagram ni. Ini energy level diagram. Mesti ada energy. Joule per atom. Sorry ya. Kita boleh tambahkan sikit lagi ni. Ini joule per atom. Joule per atom. Unit dia. So, you letakkan N equals 1, N equals 2. Okay, make sure jarak-jarak dia. Ni jarak dia ni nampak semakin rapat. Bila jarak dia ni semakin rapat. Maksudnya difference in energy antara satu label kepada label tu semakin kecil. That's why kita nampak line-line ni semakin merapat. Spektrum ni nampak semakin rapat. Sebab difference dia semakin kecil. Maksudnya energy, ya, kalau saya bandingkan sini, energy untuk transition Z ni beza dengan Y ni sangat kecil. Beza dia kecil. Okay. Banding dengan Y dengan X ni. Dia semakin, sebab dia energy level ni semakin rapat, yang nampak dia transition dia punya line pun semakin rapat. Sebab different energy tu semakin kecil maksudnya. Okay, so you draw macam ni. Mesti lengkap dengan energy semua. Mesti ada jugalah energy tu. Dan energy level ni semakin rapat. Okay, so itu jawapan dia.
Bila kita dah lukis. Oh, soalan dia mana tadi? Bila kita dah siap ni B. Kemudian calculate the energy of the light that produce line Q. Okay, jadi kita guna transition tadilah. Line Q eh. Saya buat calculation kat sini. Line Q tu adalah line Q adalah yang menghasilkan second line tu. Line Q merupakan second line transition Y ni. So, kita guna formula. Saya tulis calculation dekat sini ya. Senang saya nampak sini. Okay, ini untuk yang energy delta E ya. For line Q. So, formula dia delta E equals to RH 1 over N. Okay, delta E ni kita pakai initial final. Initial final. Jadi, initialnya initialnya adalah N equals to 5 lah. Finalnya dia landed pada N equals to 3. So, equals to, okay, ni formula delta E seguna RH dalam energy. 2.18 times 10 power of minus 18, 1 over N initial, so 5 kuasa 2 over final 3 kuasa 2. Kita tekan calculator. Okay, selesaikan yang dalam kurungan tu dulu, baru senang eh. Okey, saya selesai yang belakang. 1/9. Sedang kat kereta kadang dah boleh. Terbahagi 9.25 ni. Tolak. Kali dengan 2.18 exponential tolak 18. Betul tak? Tolak 1.55. Kali 10 kuasa tolak 19 joule. Okey. Ini untuk pergerakan satu elektron lah ya. Kalau dia nak untuk satu mol elektron, kamu kalilah dengan nombor Avogadro. Ini pergerakan untuk satu elektron saja. Satu elektron per satu atom untuk hydrogen atom. Kalau nak untuk satu mol elektron, kena kali dengan nombor Avogadro. Okey? So kita dah dapat ya. Jawapan dia. Ambil dua titik perpuluhan. Unit mesti ada. Okey, so itu selesai. Habis dah soalan tadi. Okey, ni lagi, ada lagi. Arrange the line PQR in increasing order of wavelength. Okay, order dia tadi. Mesti nak conteng kat atas ni. Ataupun saya tunjuk energy level diagram tadi. Dia nak increasing order of wavelength. Increasing order of wavelength. Okay. Kat sini saya tunjuk senang sikit kot. Alright. Okay. Increasing order of wavelength. Okay, kat sini ada sini tadi. Dia padam ni sikit. Dia padam tak? Okay. Okay, kita tengok. Kalau kata increasing order of wavelength, hubungan dengan energy macam mana? Kita tengok energy dulu. Delta E. Kamu nampak bila transition dia tu mai dari jauh, delta E dia tentulah besar kan? Daripada jauh sana. Macam Z dengan Y ni, delta E Z ni tentulah lebih besar bandingkan delta E Y. Sebab inilah transition dia daripada jauh lagi. Anak panah ni nampak ni lebih panjang kan? Ni pendek. Maksudnya yang ini ni energy dia lagi besar lah. Z ni energy delta E dia lebih besar bandingkan delta E yang Y.
Okay. Ini PQR kan? Transition dia tu. Penilaian yang terhasil tu. PQR. Ini PQR. Okay. Jadi maksudnya delta E yang R tu lebih lah. Jadi maksudnya kita pergi ke sini, delta E meningkat. Maksudnya delta E, delta E yang ini dengan delta E yang ini, delta E yang ini lebih besar lah. Delta E yang ni kecil. Ataupun saya buat sign kecil besar lah. Sorry. Kadang nak terang tu bila pakai slide ni susah sikit. So, detak ini besar, detak ini lebih kecil. Nah. Okay. So as you go PQR bila terbandingkan, nampak tenaga semakin meningkat. Nah. Semakin merapat ni maksudnya tenaga tu semakin besar, lebih tinggi. Okay, lepas tu dia punya hubungan dengan wavelength. Kita formula delta E dengan wavelength tu. Saya tulis kat mana. Saya tulis kat sini, tengah-tengah ni. Delta E adalah H frequency atau HC over lambda. Jadi, kalau delta E meningkat, frekuensi akan berkurang. I mean, wavelength. Delta E besar, wavelength kecil. Jadi maksudnya wavelength semakin kecil. As you go sini, wavelength pula semakin kecil sebab wavelength dengan delta E tu dia inversely proportional. Okay, jadi R tu wavelength dia kecil. Wavelength dia kecil. Wavelength dia kecil. Dan ni wavelength dia besar. Jadi first line, wavelength dia lebih besar berbanding dengan yang P ni, wavelength dia lebih panjang berbanding dengan R. R shorter. So ini long, ini short. Dia punya wavelength. Dia nak wavelength increasing kan? Dia nak maksudnya maksudnya from jawapannya dia nak daripada dia semakin memanjang kan? Nah, jadi RQP lah. Increasing order maksudnya dia nak macam tu. Yang paling kecil R lah. RQP. P yang paling long. R yang short. Ya, yang short. Short tu high energy. High energy. Oh, sensitif sangat saya punya pen ni. Short wavelength. Long wavelength. High energy. Ni low energy. Nah, okey. So, kita dah selesai. Ini jawapan dia. Okey, kemudian kita tengok lagi soalan yang ketujuh. Ini baca soalan. The diagram shows several energy level of electron in hydrogen atom. Ni energy level, energy diagram. To determine the amount of energy needed to excite the electron from A to E. A to E. Okey, nak kita nak determine how much energy absorb lah. Daripada kita promotekan elektron tu, elektron duduk sini A, naik kepada E. So kita tengok difference energy tu berapa. So maksudnya kita menggunakan formula delta E ialah E final minus E initial. E final minus E initial.
E-final tolak. So tolak 6.06 times 10 to the power of minus 20. Tolak. Negative 5.45 times 10 to the power of minus 19. Saya buka slide barulah. Apa tadi? Yang A ya. Delta E equals to E final minus E initial. Okay, to excite the electron from A to E. So A to E, saya nak tulis ni dulu. Oh, dia tak ada tak. A to E ya. So masukkan nilai ya, boleh. Kamu boleh buat dah ni kan. Sama juga dengan berapa tadi. Kita ambil soalan dia dulu. Okay, so you gantikan. Tolak 6.06 final ya. Kali 10 kuasa. 10 kuasa tolak 20. Tolak. 5.45 times 10 to the power of minus 19. Kita tekan kalkulator. So, dapat positif. Ha? Tulis sign positif. Plus 4.84 times 10 to the power of minus 19 joule. Okay. Semua dapat. Okay. Kemudian B. Calculate the wavelength of photon when electron drops from D to B. D to B. Okay, semua kalau absorb, dia drop, semua guna delta E, energy. Sebab bila dia bergerak, jadi kita mencari. Ini yang terdiserap. Kalau kata A to E tu maksudnya tenaga yang diserap. Kalau D to B tu tenaga yang dibebaskan. D kepada B. Mencari tenaga. Cari tenaga yang dibebas, diserap ni guna delta E. Delta E equals to E final minus E initial. D kepada B. So, finalnya adalah. Masih tulis formula juga lah. Final minus E initial. So, finalnya adalah. Tolak 2.42 kali 10 kuasa. Tolak 19. Tolak E initialnya. 8.72 kali 10 kuasa tolak 20. So yang saya ambil yang belakang positif tu tolak yang depan. 8.72 sudah positif dah. Exponential tolak 20. Tolak dengan 2.42. Exponential tolak 19. Kita buat cara yang mudah. Tolak 1.55. 10 kuasa tolak 19 joule. Okey, dapat. Check your answer betul tak? Okey, ini betul-betul slow ni ya, saya buat ni. Okey, kemudian identify the latent tension that give the longest wavelength, the highest frequency when all the electron drop from line E ya. Yang C ni. Kita tengok balik ya. Saya boleh padam tak ni? Tak boleh. Saya nak padam kejap.
padam ni. Okey. Identify the electronic transition that give the longest wavelength, the highest frequency when all the electron transition from line E. Ya, kena jangan tinggal ni, dia buat belakang. Ya. Maksudnya all the electron drop from line E. Electron semua duduk di E. Tak baca hak tu je noh, tak cari. Electron ni semua duduk sini. Electron. Lepas tu yang mana dia pergi ke mana yang akan menghasilkan longest wavelength. Longest wavelength. Okay, ingat longest wavelength. Energy dia. Wavelength dia besar. Maksudnya delta E dia kecil. Delta E kecil. Maksudnya different yang kecil je lah. Different yang kecil ni maksudnya beza ni. So maksudnya inilah. Dia pergi sini je lah. Kalau dia pergi bawah lagi, delta E dia lagi besar. Tenak energy delta E dia kecil. Okay, delta E dia kecil. Beza difference energy tu kecil. So transition dia, transition dah tentulah E ke D. E ke D. Highest frequency. Frequency dengan delta E. Delta E. Delta E besar. Frequency pun besar. Sebab delta E dengan frekuensi ni dia berkadaran. Nah, delta E adalah H kali frekuensi. Jadi delta E proportional dengan frekuensi. So kita nak yang mempunyai delta E yang besar. Tentulah yang ini yang tadi yang satu. Kita silap pula. Okay, ini yang satu. Depan dia sini. Okay, so yang delta E yang besar maksud dia turun yang beza dia banyak lah. Yang menghasilkan delta E yang besar ini. Dia pergi ke sini. Ini yang kedua. Yang delta E dia besar, frekuensi dia pun besar. Nah, okay. Tanda kanan tu adalah maksudnya besar. Tanda ini. Tanda ini maksudnya besar. Delta E dia besar, delta E beza besar. So maksudnya transition dia adalah tentulah transition dia kepada E ke A. So jawapan dia yang ni lah. You tuliskan transition, electronic transition. Identify dia transition. Jadi transition E ke D. Ini jawapan dia. Transition E ke electron from E to, ni buat dengan perkataan sikit lah, electron from E to A untuk yang highest frequency. Untuk yang longest wavelength, electron from E to D, energy level D macam tu. Nah, ayat macam ni. Electronic transition yang menghasilkan guna perkataan. Dan untuk menghasilkan apa? The electronic transition that give the longest, the electronic transition for longest wavelength is from energy level E to D. Boleh ikut nak itu, ha? From energy level is from energy level E to energy level D. Ya. Atau simbol E to D.
Dia tulis dengan perataan lah, dengan tulis anak panah macam ni kan. Tulis E to D. E to A. Okey lah tu. Okey. Right. So itu dah. Kemudian kita tengok nombor 8 pula ya. Akhir sekali. So ini sekiranya you beri, ini adalah yang diberi ni adalah line spectrum. Ini line spectrum. Dia labelkan dengan nanometer. Dengan wavelength. Dia bagi dalam wavelength pun boleh, dia nak label dekat spectrum ni. Ya. Dalam wavelength boleh, dalam frekuensi boleh, dalam energy pun boleh, dalam satu per lambda pun boleh. Satu per lambda tu adalah wave number. So you kena careful. Dia, apa yang diberi kat sini? Ini wavelength. Unit dia tengok betul-betul, nanometer. Okay, calculate the ionization energy in kilojoule per mole of the hydrogen atom as in figure 2. Okay. Dia bagi spektrum ni, kamu nak cari yang manakah line, yang manakah line ataupun yang manakah had, yeah, yang nak kita nak gunakan untuk mencari ionization energy tu. Dia bagi ni, wavelength ni. Yang mana satu dia merupakan wavelength untuk kita gunakan untuk mengira ionization energy. Kamu ingat tak definisi ionization energy? Tengok balik definisi ionization energy. Ionization energy is the minimum energy needed to remove one mole of electron from one mole of gaseous atom. Maksudnya elektron tu dia duduk ni, kalau tengok energy level diagram, energy sensitif sampai tak boleh. Okay, elektron tu duduk ada di N equals to 1 lah. Ground state. Kita keluarkan elektron tu, keluarkan energy needed ni kita nak cari. Data E dia positif. Tapi kita nak cari dalam kilojoule per mole lah. Ionization energy dia dalam kilojoule per mole. Nak cari berapa? How much energy needed to remove electron tu, electron tu kita keluarkan, dia akan pergi ke N equals to infinity. Kita pergi pada N equals to infinity. N equals to infinity tu adalah apabila kiranya atom tu telah mengalami pengionan. Atom undergo ionization electron. Atom undergo ionization energy. Dia telah mengalami pengionan. Electron atom is ionized. Dia telah mengalami pengionan. Maksudnya elektron tu, elektron dalam atom tu kita telah keluarkan. Ini kita talking about elektron. Ini elektron. Elektron dekat ground state tu telah kita keluarkan. Kita keluarkan hingga dia akan lepas daripada tarikan nukleus. So dia akan telah mengalami pengionan. Ini ionized. So dia akan berada pada N equals to infinity. Maksudnya dia dah jauh sangat. Dah tak lagi terikat dengan nukleus. Nukleus tak lagi memegang dia. So dia dah pergi infinity, ya, jauh sangat. So yang menghasilkan delta E yang sangat besar lah. Delta E yang sangat besar lah. Delta E yang sangat besar maksudnya kamu tengok dekat continuum limit ni lah. Jadi kalau nak cari ionization energy kamu tengok dekat continuum limit. Yang opposite kepada garis yang pertama tu. Jadi kita kena ambil nilai ni lah untuk mengira ionization energy. Okay, so dia bagi dalam nanometer. Formula delta E, nak buat ionization energy pun sama dengan formula E. So delta E equals to HC over lambda lah, kita boleh kena guna macam tu. HC over lambda. Okay, sebab dia bagi wavelength, kita boleh guna formula ni, HC over lambda. Kalau tadi dia tak bagi wavelength, jadi kamu guna N berdasarkan delta E equals to RH 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. Itu kalau N. Ubah N yang final tu adalah infinity lah. Tapi sini dia bagi wavelength, kita guna yang ni. Kita guna formula ni. Kamu tak boleh guna
formula yang delta E equals to, saya tak boleh guna formula ni eh. Saya tunjuk sini. Takat ni tak nampak. Delta E equals to RH. Okay, ada dua cara tapi ikut soalan ni dia kena guna berdasarkan wavelength. 1 per N initial squared N final squared. Jadi kita tak pakai formula ni. Kita tak pakai formula ni eh. Kita crosskan. Kalau dia tak bagi spektrum, kamu bolehlah guna formula ni. Masukkan N. N final tu infinity. Dia dah pergi infinity. Tapi untuk dia dah bagi spektrum ni, kita guna formula ni lah. Yeah. Delta E, wavelength diberi. Cari delta E. Okay, so kita masukkan Planck constant. Ingat tak Planck constant? Apa? Rujuk dekat nota. 6.6256 ha. Rujuk nota kejap. Nilai RH ada di belah depan-depannya. Ada belakang sikit ya. Saya letak kat mana? Dekat. Kita letak calculation menggunakan RH. Ni. 6.H. H. Planck constant. H tu Planck constant. 6.6256 times 10 to the power minus 34. Planck constant. 6.6256. 6.6256 times 10 to the power minus 34. Speed of light 3 times 10 power of 8. Ni dalam meter, ni pun meter. Over bawah wavelength ni kena dalam meter. 691.2. Okay, kalau dah tukar kepada meter kali 10 kuasa tolak 9 lah. Atau bahagi 10 kuasa 9. Atau kali 10 kuasa tolak 9. Okay, so selesaikan. 2.56. Kamu dapat lah tekan ke kertas sekali lagi takut silap eh. 2. So dia mesti positif eh sebab ni energy absorb 2.18 dia ambil 2 titik puluhan 10 kuasa tolak 18 joule. Okay. Jadi ini untuk pergerakan satu elektron. Ini baru pergerakan satu elektron. Tak boleh keluar dari ni. Kira satu elektron ni satu elektron saja. Kita analisis energi dia kena kilojoule per mol. Jadi kamu tukarkan ini kepada kilojoule dulu. Berapa kilojoule? Bahagi 1000. Plus 2.18 10 kuasa tolak 21. Dapat dalam kilojoule. Lepas tu kali dengan nombor Avogadro. Okay, saya buka slide sebelah ya. So analytical energy. Energy ni dalam unit kilojoule per mol. Ini kilojoule per mol. Per mol elektron ya. Nilai tadi plus 2.18 times 10 power of. Saya betul tulis apa tadi? Negative 27. 27 betul.
27 berhenti sekejap. Tetap. 2.18 exponential tolak 18 bahagi 1000 je. Ha, macam mana boleh jadi 27 tak? 21. Okay. Negative 21 kali dengan nombor Avogadro 6.02 times 10 power of 23. Nah, yang kita buat tadi untuk satu elektron. Jadi kalau untuk satu mol elektron, kena kali dengan nombor Avogadro lah. 2 kali 6.02 exponential 23. Ha, jadi kita dapatlah plus 1312.4 boleh kilojoule per mol. Ha, jadi ini nilai annihilation energy. Ingat eh, kena kali dengan nombor Avogadro. Sebab kita nak cari untuk satu mol elektron. Yang kita ionize tadi, kan berdasarkan annihilation energy definasi tu. Tengok definasi balik. Definasi dia apa? Kan, annihilation energy is the minimum energy needed. Ha, sebab tu positif. To remove positif eh? To remove one mole of electrons. One mole of electrons. Sebab tu kena kali dengan nombor Avogadro. From one mole of gaseous atom. Maksudnya hydrogen gas terjadi H plus gas plus elektron. Delta H ni adalah positif. Unit dia kilojoule per mol. Kilojoule per mol. So nilai dia adalah plus 1312 lah. Kilojoule per mol. Ha, okey. Okey, jadi itu soalan-soalan yang saya rasa yang mungkin kamu ada masalah, kamu boleh tengoklah ini ya, ulang-ulang tengok kalau kamu rasa tak faham lagi. Kalau tak faham juga tanya saya. Kemudian, ya. Jadi saya berhenti sampai situ. Tolong buat tutorial bagi siap. Belajarlah ya. Pelan-pelan belajar. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.